King Fam versus Arashi si PH. Benar sekali. Kita saksikan bersama-sama, berikan dukungan. Let's go guys ya. Ini berarti ini kalau kalah itu dia balik ya Mas ya. Iya benar kan? Bisa terulang balik, lagi. Balik ya. Berarti ini kalau kalah balik guys ya. Balik kampung langsung. Balik kampung langsung enggak ada. Ini kalau kalah saja langsung ke balik Madura dia katanya. Akan menemani kalian. Dia kan asli Madura. Asli Madura. Asli dia. Oh, Baloski juga asli ini Jawa. Pertarungan terakhir Baloski. Antara dua belah tim dua negara yang berbeda. Oke guys, dua tipikal jungler. Dibantuin channel sama start merah ya guys ya. Sekarang tuh gue juga lebih suka start merah sih guys, karena bisa langsung kelompok hijau itu loh. Dibantuin sih ya. Advantage di sini. Biasanya kalau hijaunya di atas buff merah dulu kan. Untuk di game kali ini kita bisa lihat buset, light. Back to basic di mana. Ini bisa menang Geek Fembacher di game sih. Udah dapat Valen. Eh si Valen ini dari kemarin mainnya throw Atlas terus ya. Yang di create ya, dia emang jago hero-hero tangkep kan. Tapi di sini punya enak sih nendangnya sih semua. Siapa aja bisa ya? Iya. Tapi di sini Janaki. Tapi early game gua Safin menang arah si PH menang Geek Fam sih bisa. Nganjuk 6. Mid-nya menang, jungle-nya juga enggak beda jauh, offline juga. Jungle samalah pagi itu. Draft Geek enggak sih ini? Iya, menang Geek early game. Cuma kalau late banget dan menguntungkan buat di bawah. Ada yang bisa ke Melisanya, wah. Sumpah, late ini arah si PH Melisa sama Yev ini ngeri. Iya, Melisa Yev-nya kuat banget. Magi jarak jauh kecuali Aboy ngambil ulti Yev. Enggak, ini Yev itu kan juga enggak impact itu kan. MM ini enak guys, saling cover itu loh. Ini jana juga susah. Mereka ke dalam kemenangan. Alright. Eh, Yev kapan di buff sih yang itu yang apa yang ultinya yang anti CC? Nanti kena itu sih enggak di buff juga. Itu maksudnya. Kecil banget tuh range-nya. Yang kecil. Ini Irat. Iya, Irat. Berhasil diamankan oleh Geek Fam. Ini yang dibahas. Sumpah tapi late game bawa Gashen. Gushonnya susah main banget sih gila. Iya kan mau masuk. Bisa itu apa ya dia Melisa Yves coy. Enak banget. Yves buka ulti, Melisa buka ulti udah coy, enggak ada yang bisa ngapa-ngapain tai. Kayaknya Gushonnya harus nunggu main enggak bisa langsung buka. Harus kayak harus flank. Iya, Melisanya udah ulti dulu langsung masuk mati guys Melisa. Fokusnya ke arah dia pun masuk Yves lagi ulti, tinggal Melisa cover pakai ulti ini. Gak boleh masuk itu. Tapi gue tuh suka ya kalau pakai Yves ini plus MM memang sih, saling cover itu. Enak banget tuh. Salah satu digas yang satu nge-cover. Terus jungler tuh ini aja, apa kayak link itu bersih-bersih, wah enak banget. Terutama untuk seorang loot kali ini yang gak bisa bergerak terlalu cepat. Start aja disini 4 lawan 4, apa yang terjadi? Langsung diserang lagi. Exor buka. Apa gusinya langsung? Woi. Yang dapat Yves tai. Lihat ganggu banget anginnya. Tuh kan itu Bennett tuh kuat banget anjing di turtle tuh. Iya, teman-teman. Iya kan? Sumpah guys, gila kuat banget ya. Gila. Revive ya Bennett jadi beda banget sama Bennett zaman dulu, Cok. Ih, zaman dulu cuma bawa execute enggak terlalu parah kan? Dulu sekali ya, sekarang bawa Patrick ini di turtle tai lah. Tapi era sekarang tuh kayak Bennett ngasih tuh emang pakai ini apa Patrick Pai buat masukin damage ya kan. Iya, tapi itu kan kalau Gashen mid. Gashen mid. Kita bakal saksikan karena Untuk gua lebih suka Gashen Mid pada Gashen Jungler begini cok. Jadi Gashen Jungler sekali masuk gak bisa keluar. Kalau gak ada maksi juga juga tai. Apa? Ya Gashen Mid gak Gashen Mid sama bisa. Oh iya ya. Bisa keker juga. Cuk Gashen Mid flicker aja. Kecuali flicker ya iya atau gak sprint. Gak lah tai fusion sprint Rai. Bisa aja. Oh, oke, Julian kan juga bisa sprint. Masuk. Oh iya, ulti Melisa ya. Masuk. Casting skill paling lama tuh Fredrin ya ultinya ya. Iya, lama banget. Balmon langsung coba mundur. Balmon langsung. Mencoba untuk bersembunyi, menunggu pastinya untuk seorang. Harusnya dia tuh kayak Atlas enggak sih bisa ditahan atau enggak langsung gitu loh. Balmon langsung. Tapi terlalu OP ya kalau langsung ya. Dia melakukan pengusiran secara cepat. Ini kaderannya fat sih. Iya, kaderannya. Aduh, kaderannya mahal kayaknya. Thank you Dela sayang Wan. Wih, Dela sayang. Ya ampun. Yo. Ini stylin bot. Ngelag sih. Ngelag sih.
mata memulit muka dua orang. Ay, ya. Udah di situ aja dia. Itu nge-lag gak sih? Si itu ya. Kadera. Kenapa tuh? Jalan lurus dia. Dia enggak flicker ya? Untuk kasih serangan. Enggak tahu sih. Tapi enggak ada. Oh enggak sih, enggak. Padahal tuh udah oleng kok. Enggak, ini cerita kan. Irat yang datang secara terlambat kayaknya enggak bisa securein karya tim tersebut. Nice, nice, nice. Gila, hampir tuh bagi. Gila, duitnya bener-bener persis guys, 14.300. Iya, dan memang dari Gika kali imbang-imbang lah masih ya. Cuma bahaya ya kalau sampai late game banget nih lumayan. Tergantung apa sih ini, tapi dengan atasnya juga masih sama dan ini dia. Pokoknya mereka tuh ada YP sama ada meta nih. Jadi mau bunuh siapa tuh? Terlalu efektif kalau misalnya koneknya ke arah Aboy berbeda. Kalau misalnya ceritanya koneknya ke arah Kadera, ke arah Light tapi enggak ada flicker sih. Itu akan memberikan efek kagak bakal mati nih Kadera juga. Dari seorang Light. Iya, orang udah dibuka baloi juga. Sejauh ini sama-sama punya. Malah baloinya nih kayaknya mau digas. Bottom line yang hilang. Nice banget Geek Fam. Enggak komit, Cok. Nice makro, Bro. Ini Melisanya berani nih. Karena ada Gushon dia. Tahu ya, Gushon masih hilang ya. Gue tahu. YouTube lu enggak ada notif namanya ya, emang. Valentina sih bener-bener ngubah banget ya tai mid lane-nya. Akan dikeluarkan. Kuat banget tai. Untuk menghancurkan satu struktur bangunan outer. Si Pakitonya malah jadi kayak enggak terlalu main ya. Iya. Profesor Didi. Lawan aja. Pakitonya kenapa? Cuma tampilin muka doang. Enggak, tapi jujur ya, Pakito ini emang enggak bisa tuh dia di game ini tuh. Oke, guys, udah kelar makan nih, sorry. Susah ya? Susah banget. Jadi di game ini, guys, ya pasti Geek Fam yang menang ya, guys ya. Gila, di cover Aboy tadi tuh light-nya langsung pusing dia. Aboy juga bisa dibilang untuk Valentino. Sudah, guys, udah menang. Valentino juga tuh kalau lawan Chou. Pusing-pusing. Kita bakal ngebahas sedikit tentang ini. Mau klik klik ya, kan enggak klik ya. Cukup unik karena dia langsung respect. Nge-like enggak sih, Won? Berbeda dengan mungkin lainnya yang ada tapi judulnya kurang menarik bocil. Slowing. Menit 7, 702 7010 guys. 7010. 0710. 0710 perang di turtle, menang Geek Fam guys, udah. Nuts-nya kena tangkap and ya biasanya kalau Gif menang kondisi itu dia langsung secure ke gua, tapi gua tetap dukung Gifam sih, semoga Gifam bisa menang. Bukan aja talisman tapi langsung afirmasi. Ada suara gua nggak sih guys? Ada saya ada kan? Ada respect itu dengan damage terror. Nah ini dia guys, momen-momen Gifam menang perang langsung Athena dia. Kok dia ada ungu-ungu gitu loh? Athena banget langsung Athena dia. Buku Athena langsung item kedua. Buku Athena kan kan itu kan? Queen Athena paling gak ada damage dia itu tapi ya dia buat nge-slow doang, buat nge-slow sebenernya. Dia kayak bikin defend deh, Athena, Ice Queen, iya. Bikin defend lagi. Cepet juga ya dia langsung Athena, yang bagus ya. Enggak, karena lawannya Gashen. Oh gak tahu sih, mungkin dia takut sama Gashen. Dari tadi juga pasif ini gamenya, Max. Tapi ini Geek udah dapet 2 turret, bawah cok. Iya sih, bocor bawah. Tapi gak ada yang sprint sih, Tai. Eh, balon. Langsung hilang bro. Sakit banget anjing itu, om bontak lo. Mau dinner berapa kali pun. Draftnya gak menang-menang Geek Fam banget sebenarnya malah. Surprising oleh seorang lain. Tapi gak masalah, kali ini kita masih bakal melihat juga usaha dia. Baloi troll, enggak troll. Keadaannya lagi menyamakan kedudukannya lagi karena dari gol terdekat juga bedanya. Upside guys, ya pakai itu guys. Waduh, waduh, Cadera masih ada flicker sih. Iya, enggak kuatnya. Tumpah ini kalau ini aduh. Cadera. Wih, ini. Bentuk tadi miss 2 kali. Gila, yang knockback 2 kali kan, Je. Itu miss 2 kali. Iya, miss 2 kali. Pak Koito skillnya. Siang salah sih. Pak Koito yang bener ya. Pak Koitonya salah tadi, 2 kali miss dia. Iya. Lu main gak apa-apa, nice. Blunder gak apa-apa, yang tinggi doplet menang, let's go. Penumpang turu Irat banget sih. Bagus banget, 1 poin kill berhasil secure. Tapi 2 member harus. Anjing kalau main tank di belakangnya Kadira berarti aman-aman aja ya. Pasti kena damage, cok. Tapi ini enak nih ada Valentin, cok. Kan kalau kota Blizzard harus pas cair tetes jauh itu kan. Tapi Valentin bisa ambil ulti ya. Nih, kapan ga impetal? Kan kemarin udah ya. Udah kemarin gak GJ salah satunya 3 part bro. Oh iya. Oi Aboy, kamu keren banget. Cuma gua doang Jo yang 3 part. Iya. Padahal ngomongnya apa? Bikin secepat mungkin anjing. Tiba-tiba udah jam 12, jam 1 cok kita. Kelarnya kita kemarin 3 jam setengah. Iya. Kelar dari itu ngobrol lagi di luar. Ini terlalu cepet ya guys ya. Asik kita pergi. Yang nemenin gua udah 3 part Jo. Itu sama Riko kan? Sama Riko, udah tepar cok ya. Tapi RCPH
Dapat, anjay. Kalau kayak sama gitu enggak bisa deh. Apa? Udah guys ya, udah pasti menang, udah pasti menang, udah pasti menang. Udah. Sigi menang. Sumpah guys, bener guys yang dapat Valentina yang menang. GG ya. Dominasi ya. Berarti Valentina ya dua-duanya emang kuat. Oh, dua-duanya jago cuman ya. Ini momentum pasti. Karena tiga pemain langsung hilang, mereka dapetin ke arah Lord. Iya, dia ngambil ulti UV pun tetep aja mati. Ayo Geek Fam and Geek Fam, ayo kasih bisa kok. Emang ini menang. Bisa juga kena ulti UV coy. Guys, gue langsung ini ya, off ya abis ini ya. Oke Jay. Oke Jay sayang, gue juga off ya abis ini guys. Benar sekali ya. Gue juga udah deh. Gue mau scream soalnya brother abis ini. Lu beneran scream lu. Sumpah, gue scream. Kalau gue gak scream, gue lanjut ranked ini. Kita harus mencari. Jangan lupa subscribe ya guys ya, biar gua live kalian dapat notif guys. Wah, Natsnya udah enggak ada rasa, cok. Santai, aboy santai. Mati. Masih mati. Anjir, aboy. Wah, cakep tuh jalannya. Enggak usah panik, menang ini Geek Fam, cok. Itu kan dengan jiada kita saja ini bakal menjadi bahaya. Udah like 2 kali, 1 kali aja lah, jangan 2 kali. Kadira, kelas Kadira. Kadira, kelas Kadira. Kadira nih, Mas. Anjing. Well, lo semua. Kalau Indo lawan PH menang tuh gue seneng banget anjay. Gak nyangka lo Geek Fam bisa menang di Grand Final. Gila bro. Gila, ngeri banget cok Geek Fam cok anjing. Enggak. Achievementnya udah. Oke, thank you guys yang udah nonton. Jangan lupa like, ini Geek Fam ada piala yuk. Empeli yuk.